Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qawla ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم أما pemirsa JIC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat ini Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta ingin menyampaikan maklumat kepada kaum muslimin dan muslimat khususnya di Jakarta Utara dan DKI Jakarta umumnya. Sebelumnya saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diperkenankan pada saat sekarang untuk bersilaturahmi melalui udara <tuh> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta mengharapkan dorongan dari umat umat Islam menyelenggarakan program acara peringatan tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Acara ini akan diawali dengan kemasan syiar Islam dengan tujuan menyambut tahun baru Islam dengan sukacita. Juga menjalin dan meningkatkan uhwa Islamiyah Tak kalah pentingnya dari maksud dan tujuan itu sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita lakukan dan diraih dengan sempurna, serta menjadi lebih baik. Ini yang harus kita syukuri bersama-sama. Kami dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, khususnya, diberi mandat oleh pimpinan untuk menyelenggarakan acara peringatan tahun baru Hijriah ini. Rangkaian diantaranya yaitu diawali dengan syiar Islam melalui karnaval Hijriah yang insya Allah diikuti oleh umat Islam yang mewakili majelis taklim dan komunitas-komunitas di Jakarta Islamic Center. Pelaksananya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023. Karnaval akan dimulai jam 6.30 sampai selesai. Dan dilanjutkan tablik akbar dan juga santunan yatim. Pemirsa Jakarta Islamic Center TV dan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dukungan doa dari kaum muslimin. Kami mengundang Ibu PJ Gubernur Provinsi di Jakarta untuk menyampaikan santunan yatim agar kita yatim sama semangatnya dengan pejabat dan juga Jakarta Islamic Center sebagai media untuk bisa bersama-sama yatim semangat di tahun baru Hijriah ini. <tuh> Mudah-mudahan kehadiran Ibu Pejabat Gubernur Provinsi di Jakarta ini juga didampingi Wali Kota Jakarta Utara serta pimpinan PPIJ menyambut baik semua kehadiran di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Karena Masjid Raya Jakarta Islamic Center adalah milik umat Islam, maka sangat patut sebagai keluarga besar Masjid Raya Jakarta Islamic Center melayani tamu-tamu yang merasakan syukur di tanggal 19 Juli 2023 bertepatan dengan satu Muharram 1445 Hijriah. Pemirsa Jakarta Islamic Temple Center dan kaum muslimin muslimat ini. Insya Allah di tengah-tengah peringatan tahun baru Hijriah kita akan mendengarkan sekaligus mengkaji secara sama sejarah tentang Islam dan kebangkitannya yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Taufik Damas LC juga Ibu Dr. Haji Syifa Fauzia M. Adin Ketua Umum BKMT Pusan Mudah-mudahan umat Islam generasi muda muslim semuanya bisa bersama-sama hadir bersemangat bersama memanjut syukur atas apa yang telah diraih pada tahun yang lalu. Oleh karena itu kami panitia peringatan tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ini mengharap dukungan doa dari semua pihak. Mengharap kehadiran dan syiarkanlah peringatan tahun baru Hijriah ini. Insya Allah kita dicatat oleh Allah sebagai ibadah karena ini semuanya siar kepada Allah muatannya yaitu dakwah Islam ya. Mudah-mudahan semuanya hadir pada tanggal 19 Juli 2023 hari Rabu. Mari kita siarkan. Dan tak lupa saya minta dukungan kepada Pemda Provinsi di Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Camat Koja, serta jajarannya, Asad Pol PP semuanya mudah-mudahan hadir bersama-sama. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari siarkan tahun baru Hijriah di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Ala tawakalna, wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh